Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Syahdu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Amma ba. Sahabat Al-Fat, hafizakumullah dimanapun Anda berada. Tidak terasa, sudah hari ke-21 bagi kita memasuki bulan Ramadan. Tidak terasa, kita sebentar lagi akan memasuki sepertiga akhir bulan Ramadan. Dan inilah kesempatan terakhir kita di 10 terakhir atau 10 hari terakhir bulan Ramadan. Inilah kesempatan terakhir kita untuk bisa memaksimalkan Ramadan agar kita bisa meraih sebanyak-banyaknya pahala, sebanyak-banyaknya ampunan dari Allah, dan sebanyak-banyaknya berkah. Semoga kita bisa menjalani Ramadan dan menjadi pribadi yang bertakwa setelah Ramadan. Sahabat Al-Fat, hafizakumullah dimanapun Anda berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka ibunda Aisyah mengisyahkan bahwa beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Beliau mengencangkan ikat pinggangnya, mengajak keluarganya untuk lebih memfokuskan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengajak keluarganya untuk beriktikaf di masjid-masjid, untuk sama-sama di dalam masjid melakukan iktikaf dan fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini didawamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat beliau. Rasulullah senantiasa beriktikaf, mengkhususkan dirinya di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, inilah yang harus kita lakukan. Inilah yang harus kita kerjakan supaya Ramadan yang sisa 10 hari ini bisa kita optimalkan pahalanya, berkahnya, agar kita memang menjadi pribadi yang bertakwa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita satu malam yang luar biasa. Maka apa saja yang harus kita lakukan untuk menggapai Lailatul Qadar atau malam kemuliaan tersebut? Yang pertama, sahabat Al-Fat, hafizakumullah dimanapun Anda berada, adalah sungguh-sungguh dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita maksimalkan sisa hari di bulan Ramadan untuk lebih bersungguh-sungguh lagi dalam mengerjakan ibadah, semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah melakukan iktikaf sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ajak keluarga kita, kita ajak anak dan istri kita untuk sama-sama iktikaf di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama kita mengkhususkan diri kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah menghidupkan malam 10 terakhir bulan Ramadan dengan qiyam, dengan solat, dan membaca Al-Quran. Mari kita hidupkan 10 malam terakhir bulan Ramadan dengan solat dan membaca Al-Quran. Mari kita hiasi malamnya. Mari kita sedikitkan tidur kita. Bahkan kalau bisa tidur sangat minimal bisa kita lakukan, lakukan. Kita perbanyak sholat dan bacaan Al-Quran serta zikir dan doa di malam hari. Yang keempat adalah memperbanyak doa keselamatan atau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha saat beliau bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana atau apa yang harus aku katakan? Apa yang harus aku ucapkan saat aku mendapati malam atau Lailatul Qadar?"
Maka Rasulullah bersabda, ucapkanlah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka perbanyaklah doa ini di sela-sela malam 10 terakhir bulan Ramadan. Ingat empat amalannya? Sungguh-sungguh dalam mengerjakan ibadah kepada Allah. Yang kedua adalah i'tikaf di masjid, mengkhususkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah menghidupkan malam 10 terakhir bulan Ramadan dengan qiyam, dengan salat dan membaca Al-Qur'an. Yang keempat adalah memperbanyak doa keselamatan atau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sahabat Al-Fat Hafizhakumullah, dimanapun anda berada, semuanya, setiap kaum muslimin, insyaAllah bisa menggapai Lailatul Qadar. Semuanya, insyaAllah bisa menggapai Lailatul Qadar. Kalau empat hal tersebut kita lakukan, maka insyaAllah, insyaAllah, Ramadan kita, atau kita bisa mendapat kemuliaan malam atau Lailatul Qadar. Demikian, sahabat Al-Fat, semoga hal ini bermanfaat dan semoga kita semua yang menyaksikan bisa memaksimalkan 10 hari terakhir bulan Ramadan dan bisa sama-sama mendapatkan anugerah atau kemuliaan di Lailatul Qadar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.